cara ngecek gitu ya. Kalau di belakang. Ini buka. Buka ya. Oh. Udah lama enggak ini? Enggak tahu lupa lah. Enggak ya. Servis ketuki. Tak gratis pasang bayar mungkin. Saya promosikan kan? Saya promosikan. Ini beli kutu mekanik handal Honda. Jadi proses kalau mau servis bisa datang ke sini. Alamatnya di deskripsi ya. Tadi enggak. Kamu sekarang tuh kemana sih kamu? Di Malaysia lagi apa enggak? Sekarang kan ada yang baru, apa Scoopy apa Beat tuh yang kan. Ngapain kamu buka baju? No, apa? Jangan main apa? Nah, motornya belum diservis. Kalau motornya diservis ya jauh-jauh lagi. Besok barangku datang. Tret. Kemarin naruh itu dia. Cepat. Oh. Bukan online.
kelihatannya gampang brosis, tapi ya ternyata ya kalau nggak ahli ya bingung, bisa bongkar nggak terima pasang. Makanya satu itu harus kayak ya, Ika aja. No, Ika, ini dia. Manggil ibu ya, nah. Mandi dulu nak. Habis mandi ke sini lagi. Nah. Mandi dulu. Saya mandi dulu. Bau gitu kamu udah jam 12. Panas nih mandi. Erika belum mandi. Lo kok tumben ini? Amit. Nanti main lagi. Ya mandi dulu nih, mandi dulu. Erika. Ya mandi dulu nih. Dari SMP. SMP. Bantu bantu. Udah hobinya kesana. Makanya aku bilang kalau apa? Oh ternyata businya di sini nih, ya. Terutama businya di sini. Kalau mitik baru sekarang ini modelnya udah di sini. Kalau Yamaha kayak ini dulu saya bongkar sendiri. Ganti piring sih enggak. Soalnya gampang. Kalau ini kalau enggak tahu selanya yang ribet. Kelihatannya gampang ini, tapi penyakitnya itu loh kalau mistik yang enggak gitu. Harus benar-benar tahu ininya. Dia rekayasa tapi